Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, si Yule Kaute. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana menghasilkan uang dari internet bagi kalian yang sekarang lagi menjadi kaum rebahan, kaum yang sangat enak hidupnya di rumah. Banyak cara untuk mendapatkan uang memang di internet. Kalian harus tahu, internet itu luas. Banyak hal yang kalian pelajari, yang harus kalian pelajari kalau memang kalian ingin mendalami dunia internet. Nah, sekarang saya mau berbagi suatu hal di mana ada pekerjaan yang sangat mudah bisa kalian kerjakan, baik itu di rumah atau di manapun. Yang penting ada koneksi internetnya lah. Di sini cara kerjanya itu sangat mudah. Kalian tinggal upload sebuah file atau aplikasi semacam Mood atau APK atau terserah kalian. Nanti jika file itu kamu didownload orang lain, kamu akan mendapatkan uang. Meskipun di sini saya sudah melakukannya. Di sini saya mendapatkan total ada 160.000. Ini memang angkanya sangat kecil karena saya tidak mendalami hal ini ya. Ini cuma saya coba-coba aja. Di sini saya sudah upload 11 file dan saya mendapatkan 160. Bayangin jika kalian upload banyak file, kemudian bisa mendapatkan jumlah unduhan yang sangat banyak, kalian juga akan mendapatkan uang yang banyak. Oke, di sini saya memperkenalkan sebuah situs yang namanya adalah sfile.mobi. Nanti untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi ya. Saya taruh untuk referral saya juga. Oke, yang pertama kalian harus mendaftarkan diri. Oke. Sekarang saya mau praktekin dulu cara daftarnya, sangat mudah. Silakan menuju ke link sfile.mobi ya. Di deskripsi silakan dicek. Kalau di sini saya bisa langsung ke sini. Coba saya logout dan saya mau daftar. Kalian bisa login menggunakan akun biasa atau kalian juga bisa login menggunakan akun Facebook. Saya contohin untuk gunakan akun Facebook aja supaya lebih cepat. Oke. Nah, kita tunggu. Kita lanjutkan sebagai Yulai Kahote. Ini adalah Facebook saya. Kalau kalian pengen ikutin saya ya. Oke, di sini sudah masuk ya. Di sini otomatis foto Facebook saya tercantumkan dengan nama Yulai Kahote panel. Di sini ada keterangan your revenue atau pendapatan Anda, kemudian level user, ada user baru. Oke, yang pertama cara kerjanya, silakan kalian upload dengan cara di sini ada menunya banyak, ada upload, my panel, my file, my review, dan logout. Klik aja untuk upload. Kemudian di sini ada cost file, select kategori. Kita cost file salah satu file ya. Di sini saya contohkan APK Mood Kuroyama Mobile Legend. Oke, kemudian di sini kita tentukan kategorinya, ada APK, config, dokumen, image atau gambar, kemudian order lain-lain dan video. Jadi di sini juga ada bisa kalian upload video juga ya. Kita klik APK. Di sini ada please fill description. Kita harus menambahkan deskripsi di sini. Saya contohkan ini adalah Mood Mobile Legend terbaru 2020. Oke, kemudian kita tinggal klik upload file, di bawahnya ada. Kemudian ini ada proses uploadnya. Bisa kita tunggu aja. Oke, setelah proses uploadnya kalian itu sudah selesai, kalian akan dibawa ke halaman ini. Kemudian di sini kalian akan dikasih berupa link ya. Bisa kalian share, kemudian atau kalian share ke teman kalian atau ke blog kalian, situs kalian atau ke sosial media supaya banyak yang unduh. Oke, jadi seperti itu untuk cara uploadnya. Ini ada akun saya yang lama, yang ini ada di 5515. Di sini ada my file, kita klik di menu my panel ya. Klik dulu my panelnya, kemudian di sini ada keterangan di space. Di sini klik my upload. Di sini saya
Output here, this is it net yet. Okay, kita login dulu. Sekarang saya login dulu. Nah, di sini sudah masuk. Tadi saya contohkan untuk cara uploadnya itu sangat mudah juga. Dan kemudian di sini di menu My Panel, saya termasuk di sini ada keterangan saya mendapatkan 95.000 saldonya, kemudian level usernya saya adalah SVL user, kemudian total download ada 9.661, bisa kalian lihat di sini. Kemudian total earning, total uang yang saya dapatkan adalah 159.000. Dan di sini perlu kalian ingat bahwa SVL Mobi ini menyediakan space atau kapasitas sebesar 5 GB atau 5.000 MB. Jika kalian ingin upload file yang sangat banyak, contohnya bayangin aja kalau file yang kalian upload itu nggak sampai 10 MB. Bayangin berarti 50.000 dibagi 10, berarti ada 500 file yang bisa kalian upload di sini. Kemudian kalian tadi sudah saya contohkan untuk uploadnya. Di sini saya sudah upload 11 file dan beberapa file itu ada yang naik daun, maksudnya didownload oleh orang yang sangat banyak, kemudian mendapatkan review atau pendapatan. Dan untuk pendapatannya, satu kali download itu sekitar 15 rupiah ke atas, tergantung level user. Kalau level usernya itu masih baru, masih new user, berarti kalian cuma dapatkan 15. Dan kemudian nanti kalau level user kalian itu naik, nanti akan otomatis naik. Oke. Ini memang sangat rupiahnya itu sangat sedikit, sangat receh ya kalau kalian nyebutnya. Itu memang iya sedikit, tapi kalau kalian menekuninya, kalau kalian upload banyak file, kemudian kalian share file-file tersebut, kemudian didownload oleh teman-teman kalian, banyak orang-orang downloadnya, kalian akan mendapatkan komisi. Lumayan juga untuk pendapatannya juga kan, bisa kalian masukkan ke bank, kemudian bisa kalian buat beli saldo pulsa kalian, itu bisa. Caranya untuk request payment ya, di sini ada request payment, kita klik aja. Di sini ada cara top up-nya, kalian bisa memilih antara transfer bank atau beli pulsa. Untuk beli pulsanya minimal ada 5.000 ya, berarti di sini ada 6.000. Itu dapatkan 5.000. Saya klik di sini aja top up. Kemudian kita pilih provider, saya Telkomsel. Nah, di sini ada harganya, 5.000 itu 6.000, 10, 11. 20.000 itu 21, 25.000 itu harganya 26, dan seterusnya. Kalau kalian pengen jadikan uang, bisa pilih di sini request payment, kemudian pilih yang bank transfer. Minimal adalah 100.000, di sini 95.000. Nanti kalau sudah 100.000, saya bisa mencairkannya ke uang, menjadi ke transfer bank ya maksudnya. Oke, untuk SVL Mobi itu cuma gitu kerjanya. Kalian tinggal upload file, kemudian share file tersebut biar didownload oleh banyak orang. Kalau saya memanfaatkan situs blog saya, yaitu kalau kalian tahu adalah gamerlab.com. Di sini saya bikin artikel-artikel yang katanya menarik sih, karena ini adalah bahasnya adalah game. Kalian bisa mengunjunginya kalau kalian suka game. Kemudian untuk download-download seperti di sini ada Kuroyama Hack VIP APK. Ini downloadannya, untuk link unduhnya saya kasih ke sini. Ke file punya saya ini. Nah, ini adalah punya saya. Di sini ada Didin5515, itu adalah user saya. Kalau saya download satu kali download, nanti kan dibayar itu. Nah, itu contohnya. Kemudian yang pertama itu upload, yang kedua ada hal yang perlu kalian kerjakan supaya mendapatkan komisi lagi, yaitu dengan invite friend, atau kalian istilahnya mengajak teman kalian supaya ikutan. Di sini di menu My Panel kalian bisa klik di bawah ini ada invite friend ya, kalian klik aja, nanti akan muncul linknya.
Kalau kalian pengen ikutan di sini, bisa pakai link referral saya supaya saya dapat komisi sedikit. Sebenarnya itu cukup sih kalau saya jelasinnya. Kalau nanti ada hal yang perlu kalian tanyakan, silahkan ditanyakan aja, mumpung kalian kan masih libur panjang. Dan kalau memang nggak ada kerjaan, kan bisa fokus ke ini. Kalau kalian beruntung dan bekerja keras, mungkin ini akan menjadi hal yang menarik buat kalian. Jadikan kerjaan yang online, seperti orang bekerja internet. Kalau dikira tetangga itu nuyul, karena nggak pernah keluar. Oke, nanti saya mau beritahu kalian hal-hal yang menarik seperti ini. Untuk dapatkan komisi-komisi yang memang benar-benar membayar. Untuk SVL Mobi, saya punya saya punya semacam bukti kalau memang SVL Mobi itu membayar ya. Di My Panel Payment Status, nah di sini. Sebelumnya saya sudah pernah mencairkan dana yang pernah saya dapatkan di sini. Di sini ada 25.000, 5.000, 25.000, 5.000. Kalau kalian jumlahkan ada 50 per 10, berarti ada 60.000 yang sudah saya jadikan pulsa. Ini sangat efektif kalau kalian jadikan sampingan. Tinggal duduk, kemudian upload file, berbagi file, duduk, berbagi file, upload file. Itu sangat sederhana. Oke, jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau kalian cari hiburan di sini, ini channel saya bukan untuk hiburan, cuma untuk berbagi hal yang bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan juga jangan lupa klik like. Kemudian jika kalian berkehendak, bisa share ke teman kalian yang memang masih menjadi orang rebahan atau kaum rebahan. Oke, terima kasih. Apabila ada kekurangan, silahkan di komen aja. Atau ada yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.